Baik, saya lanjutkan. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan, ya, untuk ditanyai dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan, tersangka MRS dilakukan prokes, ya, untuk kesehatan setelah sampai di Polda Metro Jaya. Ya tentunya ya, nanti kita cek, sudah kita lakukan berkaitan dengan cek COVID, kemudian tensi, dan kemudian gula darah, kita lakukan pemeriksaan semua. Dan tentunya ini bagian daripada protokol kesehatan yang harus kita pedomani di setiap tersangka maupun saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya maupun di jajaran kepolisian. Kemudian pada pemeriksaan juga hak-hak sebagai tersangka juga kita berikan. Yang pertama adalah didamping oleh pengacara maupun ataupun penasihat hukum. Kemudian jika juga dari dalam berlangsungnya pemeriksaan, kita juga memberikan apa? Kegiatan misalnya mau sholat zuhur, kita berikan waktunya. Kemudian juga isoma, kita berikan waktunya. Kemudian juga sholat asar, kita berikan waktunya. Sampai sholat maghrib pun kita berikan. Ya, makan siang juga kita berikan. Makan malam pun juga kita berikan. Ya. Jadi semuanya kita berikan sebagai hak-hak, sebagai tersangka yang kita lakukan dengan humanis kita berikan. Kemudian di dalam pemeriksaan, penyidik memberikan 84 pertanyaan. Pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Ini mulai jam 11.30 dan tadi selesai jam 22.00. Dan kemudian setelah selesai diperiksa, tentunya dari penyidik membacakan kembali, ya, membacakan kembali daripada berita acara tersebut. Dan kemudian ada beberapa yang diperbaiki atau ditambahi oleh tersangka. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban yang tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian tersangka MRS kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12 berarti jam tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan, jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya, ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dalam penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Itu kira-kira teman-teman ya yang bisa kami sampaikan. Kegiatan untuk dini hari ini yang bisa kami sampaikan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.